إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جماعات yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah, marilah sentiasa kita mengingati arahan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mati dalam keadaan menyerahkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengikat seluruh kaum muslimin yang bersyahadah dengan syahadah yang benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang beriman dengan keimanan yang benar. Allah menjadikan kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukminun itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala mau dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan supaya kita menjadi mukmin yang kuat, supaya kita menjadi mukmin yang diteladani oleh orang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang wasat, umat yang berada di pertengahan, umat yang menjadi contoh teladan kepada orang lain supaya kamu menjadi saksi kepada orang lain, yakni supaya kamu menjadi hujah di dalam alam ini supaya umat-umat lain yang tidak beriman menyaksikan kamu. Dengan menyaksikan kamu, mereka merasai kebenaran agama dan merasai bahawa agama ini adalah agama yang mesti untuk diikuti dan dianuti. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, namun umat yang lemah tidak akan menjadi teladan kepada orang lain. Umat yang tidak kuat tidak akan menjadi teladan kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat itu mampu untuk mempertahankan dirinya dan mampu untuk membina kekuatan yang menggerunkan musuh-musuhnya. Allah menyatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, dan bersiap sedialah kamu menghadapi mereka dari kekuatan daripada kuda-kuda yang bertambat, yang mana dengannya kamu akan menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Kekuatan ketenteraan menyebabkan musuh menjadi gerun. Agama tidak mahu supaya manusia dimusnahkan. Islam sedaya mampu mengelakkan daripada berlakunya pembunuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama menyuruh supaya umat ini menyiapkan suatu kekuatan yang mana musuh akan gerun melihat kekuatan itu. Pada zaman dahulu sehingga sekarang, kekuatan persenjataan menggerunkan musuh. Tapi dalam masa yang sama, kekuatan ekonomi juga menggerunkan musuh. Kita lihat negara-negara walaupun kecil, tetapi jika ekonominya kuat, kuasa ekonominya kuat, dia akan disebut dan dikenang di peringkat antarabangsa.
Dahulu China yang begitu besar tidak sangat disebut oleh orang. Hari ini persaingan China diperkatakan di seluruh penjuru dunia kerana kuasa ekonomi China yang makin hari makin kukuh dan menyaingi kuasa-kuasa besar terutamanya Amerika. Israel yang kecil, yang ramai orang Arab kegelisahan dengan kewujudannya, tetapi mereka gagal untuk menghadapinya kerana ia mempunyai kuasa ekonomi yang kuat, sangat berpengaruh di dalam lobi Amerika, mempunyai pengaruh di dalam segala industri-industri penting, memiliki kuasa ekonomi di dalam berbagai keperluan manusia di atas muka bumi ini. Maka Israel yang beberapa juta itu, yang dibandingkan dengan ratus juta orang Arab, gagal untuk dihadapi kerana kuasa ekonominya. Lobi Yahudi lebih berpengaruh daripada minyak Arab kerana orang-orang Yahudi lebih kuat kuasa ekonominya walaupun negaranya kecil. Jika kita lihat di rantau kita ini, ada negara yang kecil saiznya, lebih kecil daripada Perlis ini, diperkatakan di peringkat antarabangsa kerana kuasa ekonominya. Maka umat yang akan menggerunkan orang lain ialah umat yang kuat ekonominya. Sekadar menjadi suatu umat yang banyak jumlahnya tetapi miskin dan tidak berupaya meminta-minta kepada orang lain, tidak akan menjadikan kita suatu umat yang kuat. Maka salah satu perkara yang disebutkan ini, selain daripada kekuatan persenjataan pertahanan, perlukan kekuatan ekonomi. Hatta untuk memperkukuhkan persenjataan itu sendiri memerlukan kekuatan ekonomi. Jika kita bercakap di peringkat kehidupan kita seharian sebagai umat Islam, di kampung-kampung kita, di bandar-bandar kita, kita sebenarnya juga perlu menguatkan ekonomi kita. Salah satu cara menguatkan ekonomi ialah orang Islam itu sendiri terlibat dengan kegiatan yang mengukuhkan ekonomi. Orang Islam mesti menjadi pedagang, mesti menjadi pengeluar. Menjadi pengeluar dan menjadi peniaga tidak akan berjaya jika tidak ada kuasa pembeli yang kuat. Maka orang Islam mesti membeli, menolong orang Islam, menolong produk orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin bersama dengan orang mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, kuat menguat antara satu sama lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka kita hendaklah menguatkan ekonomi antara kita. Jika kita dapati ada saudara Muslim kita yang mengeluarkan produk, kita bantu untuk membeli produknya. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di atas arahan Allah ini, di atas arahan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika dia membuka kedai, kita beli barang di kedainya. Jika dia membuka servis, kita gunakan perkhidmatannya supaya kita mengukuhkan wang, mengukuhkan kekuatan ekonomi keuangan antara satu sama lain. Jika kita bayangkan, jika kita andaikan umat Islam di negeri Perlis ini membeli bahan-bahan dapurnya sahaja daripada produk orang Islam, membeli daripada sos makanannya, kicapnya, berasnya, apa sahaja yang dimakan di dapurnya sahaja daripada produk orang Islam, berapa banyak pengilang, pengusaha, kedai-kedai orang Islam yang dapat dibuka dan dijayakan. Dan berapa banyak zakat yang akan dapat dijanakan, yang akan kembali kepada orang Islam dan khidmat kepada umat Islam dan dakwah Islam. Jika setiap orang Islam
begitu prihatin dengan masalah ini, maka kedai-kedai orang Islam akan kuat. Produk-produk orang Islam akan kuat. Jika ada orang Islam yang membuka kedai, perkhidmatan, kenderaan dan seumpamanya, dia akan maju. Kerana orang Islam pergi kepadanya. Bukan hanya kerana keretanya rosak, tetapi juga kerana imannya menolong saudara Muslimnya. Dan inilah semangat yang sepatutnya ada di kalangan kita. Islam itu menolak sikap permusuhan kepada orang lain tanpa sebab. Membeli daripada orang Islam bukan bererti memusuhi orang bukan Islam. Tetapi ia adalah tolong-menolong yang disuruh oleh agama. Mendapat pahala kerananya. Kita menyokong kempen ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kaum al-Asy'ariyyin. Kaum Asy'ariyyin ialah kaum Abu Musa al-Asy'ari, salah satu daripada kabilah Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi, innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazw aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Sesungguhnya kaum al-Asy'ariyyin apabila mereka habis bekalan makanan mereka di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah, mereka akan kumpulkan apa yang ada di kalangan mereka di dalam satu kain, kemudian akan bahagikan antara satu sama lain dalam satu bekas dengan sama rata, mereka di kalangan aku dan aku di kalangan mereka. Muhammad Mubarak mengulas tentang hadis ini, dia menyatakan bahawasanya Islam itu menolak asabiyah, tetapi Islam menggalakkan menolong kaum keluarga yang dapat mengukuhkan kedudukan, mengukuhkan kehidupan mereka. Jika menolong kaum keluarga disuruh, apatah lagi menolong sesama Muslim di dalam ekonomi, maka ia lebih disuruh. Maka sidang Jumaat yang hadir pada Jumaat ini, mereka yang mendengar khutbah ini, sama ada lelaki ataupun perempuan, hendaklah mereka memberikan tumpuan dan kesungguhan memastikan barang kegunaan mereka, apa yang mereka, servis yang mereka dapat atau yang mereka gunakan, perkhidmatan yang mereka bayar, seboleh mungkin hendaklah bersifat membantu ekonomi sesama Muslim. Jika ada dua produk antara Muslim dan bukan Muslim, jika mampu belilah yang Muslim, supaya menolong saudara kita dan mengukuhkan ekonominya. Apabila kedai ataupun peniaga Muslim itu banyak wangnya, maka mudah-mudahan untung peniagaannya, mudah-mudahan dia akan membayar zakat, memberikan sedekah kepada orang lain. Maka dengan menolongnya, kita akan menolong diri kita sendiri. Dan dengan membantunya, mengelakkan perniagaannya runtuh. Di dalam keadaan kita tidak menguasai kuasa ekonomi, tetapi dengan kuasa membeli yang ada, dengan jumlah orang Islam, kita akan mampu menolong saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Orang muslim itu saudara orang muslim, dia tak akan menzalimi orang muslim dan tak akan membiarkan dia di dalam keadaan dizalimi. Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah menunaikan hajatnya.
Maka ini adalah perkara yang penting untuk kita timbulkan kesedaran di kalangan kita. Tolong bantu saudara Muslim kita. Bantu perniagaan mereka. Bantu perkhidmatan mereka. Pergi ke kedai mereka. Beli produk mereka. Tolong bisnes mereka. Itu adalah tanggungjawab persaudaraan Muslim dalam keadaan dunia melihat Islam dan umat Islam lemah disebabkan kerana kelemahan kita pada kemampuan ekonomi. Dalam masa yang sama, para peniaga Muslim itu sendiri hendaklah memastikan mereka berniaga dengan jujur dan baik. Memberikan servis yang setanding dengan semangat ukhuwah yang telah diberikan, ditunjukkan oleh saudara Muslim mereka yang lain. Kedai orang Islam hendaklah baik khidmatnya. Produk orang Islam hendaklah berkualiti tinggi mutunya. Supaya orang yang membeli juga mendapat manfaat yang baik. Dan supaya dia tidak menjadi penjual yang tidak benar. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, al-muslim akhul muslim. La yahillu li muslim ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad, orang Muslim itu saudara orang Muslim. Tak boleh, tak halal bagi orang Muslim jika sekiranya dia menjual daripada saudaranya satu jualan, melainkan padanya ada kecacatan, melainkan dia mesti bagi tahu kecacatan. Tak boleh peniaga Muslim jual barang yang tidak berkualiti sehingga tertipu pembeli. Itu bukan akhlak Muslim. Bagi membolehkan orang Islam menyokong perniagaan orang Islam, peniaga-peniaga dan mereka yang mengeluarkan produk di kalangan orang Islam hendaklah juga menunaikan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu maka akan kukuhlah hubungan kita sesama Muslim dan kuatlah ekonomi kita sehingga kita menjadi kaum yang dihormati, kerana tidak akan dihormati satu kaum yang lemah dan meminta-minta pada orang lain dan tidak dapat menghasilkan untuk penghasilan diri mereka sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukminun itu bersaudara, damaikanlah antara saudara kamu, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu semua dirahmatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. فيا أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang jumaat yang dirahmati Allah. Baru-baru ini heboh tentang bagaimana seorang kanak-kanak yang telah menulis satu warkah mengadu tentang dirinya yang datang bersolat di saf yang lebih awal, kemudian ditolak oleh jamaah orang tua-tua untuk pergi ke belakang. Dan dia merasa sangat terkilan kerana dia merasakan dia layak untuk solat, datang lebih awal, tapi ditolak supaya pergi ke belakang. Kita di negeri Perlis ini telah lama mengeluarkan risalah tentang hal ini. Andaian sebahagian di kalangan para fuqaha pendapat yang menyatakan kanak-kanak menyebabkan terputusnya saf. Lebih ekstrim lagi, ada yang menyatakan kerana kanak-kanak itu belum berkhatan, maka jika dia sembahyang di dalam saf orang tua-tua ataupun orang yang sudah dewasa, maka terputuslah salatnya, pahala jemaahnya. Walaupun di kalangan fuqaha yang lama,
Ada yang cuba menyebut dan membezakan di antara solat fardu dan nawafil tentang hal ini. Namun seperti yang disebut oleh para muhakkikin, amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mesra kanak-kanak. Baginda tidak menunjukkan supaya kita menolak kanak-kanak pergi keluar daripada saf apabila dia sudah berada di dalam saf. Bahkan para fuqaha menyebut bahawasanya jika kanak-kanak itu sudah berada dalam saf yang awal, tidak boleh orang tua-tua mengeluarkannya ke belakang. Masih ada masjid, mudah-mudahan tidak ada di negeri Perlis ini, yang meletakkan saf kanak-kanak jauh ke belakang. Kata para ulama, apabila mereka salat bersama dengan sesama mereka, lalu kemungkinan mereka akan bermain-main, ketawa dan seumpamanya. Bila mereka hadir salat di kalangan di samping ayahnya ataupun ibunya, maka dia akan mempelajari salat dan tahu salat yang betul, dan dia tidak akan bermain-main. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesra kanak-kanak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umama binti Zainab binti Rasulullah li Abi As ibn al-Rabi' wa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Nabi itu salat dalam keadaan, Nabi itu pernah salat dalam keadaan mendukung cucunya Umamah binti Abi As, yaitu anak Zainab binti Rasulullah. Apabila baginda hendak sujud, baginda meletakkannya. Apabila baginda nak bangun, baginda mengangkatnya kembali. Hadis ini disebut oleh para fuqaha bahawa ibu yang bimbang anaknya pergi merata-rata tempat ketika salat boleh memegang anaknya ketika salat. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Ibnu Abbas masih kecil di rumah Maimunah, zaujah Rasulullah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apabila baginda bangun untuk solat malam, Ibnu Abbas telah memberikan air wuduk kepada Rasulullah sehingga Rasulullah berdoa kepadanya. Faqumtu an yasarihi. Aku berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Fa akhadha bi ra'sihi wa aqami an yaminihi. Rasulullah pegang kepalaku dan menjadikan aku berdiri di belah kanannya. Ketika di dalam kesunyian malam Rasulullah bersolat. Maksudnya Ibnu Abbas masih lagi kanak-kanak dan Rasulullah letakkan sebelahnya. Anas meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga, bagaimana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah seseorang tua, Rasulullah salat, dia kata anak, fasafaftu wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Aku duduk di dalam saf bersama dengan seorang anak yatim di belakang Nabi, dan seorang wanita tua itu berada di belakang kami. Maka dengan itu, tidak dikeluarkan kanak-kanak di dalam saf apabila mereka telah datang. Apatah lagi itu merupakan akhlak yang buruk yang dibuat oleh sebahagian orang-orang dewasa. Sudahlah dia datang lewat, kanak-kanak yang datang awal disuruhnya ke belakang. Menjadikan masjid tidak mesra kanak-kanak. Masih ada masjid yang meletakkan saf kanak-kanak 5-6 saf jauh ke belakang. Duka cita, saya pernah melihat ada masjid yang menulis kanak-kanak tidak boleh masuk ke ruang ini. Anas meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kata Nabi, aku salat, kemudian aku ingin memanjangkannya. Fa aradtu an utawwil fa asma'u buka' as-sabi. Kemudian aku mendengar tangisan budak. Kemudian aku meringankan salat. Rahmatan li ummihi, kesian kepada ibunya. Hatta Nabi apabila menjadi imam dan mendengar tangisan kanak-kanak, baginda meringankan salatnya. Bimbang ibunya terganggu di dalam salat. Demikian rahmat
yang sepatutnya ditunjukkan. Di dalam negara ini, sebahagian mereka begitu fanatik dengan pandangan-pandangan yang ada di dalam sebahagian di kalangan segelintir para fuqaha dalam kitab-kitab yang lama, sehingga tidak menunjukkan sifat yang mesra. Dan kanak-kanak bak kata Syekh Muhammad bin Saleh ibn Uthaymin, perbuatan menolak kanak-kanak ke belakang menjadikan hati mereka merasa tidak wajar dan tidak patut diperlakukan demikian. Kemungkinan mereka tidak hadir lagi, dan kemungkinan apabila mereka solat bersama dengan kanak-kanak juga, mereka tidak dapat mempelajari solat yang betul, dan kemudian kemungkinan mereka akan bermain-main dalam solat mereka. Hal ini jangan dilakukan di dalam negeri ini. Mudah-mudahan masjid hendaklah mesra kanak-kanak. Dalam masa yang sama, ibu bapa yang membawa kanak-kanak ke masjid hendaklah mengajar mereka tentang adab-adab bersolat. Dan masjid bukanlah tempat untuk ibu bapa melepaskan tanggungjawab hantar anak-anak bising di masjid kerana malas untuk ataupun mengelakkan mereka bising di rumah. Mereka datang ke masjid untuk solat. Kadangkala mereka bergurau senda di kalangan mereka. Itu tabiat biasa di kalangan anak-anak. Peranan orang-orang dewasa ini hendaklah mendidik anak-anak kita supaya mereka senantiasa merasakan masjid adalah tempat yang terindah yang mereka hadir di dalam hayat mereka. Orang-orang yang menghalau kanak-kanak daripada saf yang hadapan sedangkan dia datang lewat, bagi kita tidak lebih daripada apa yang disebut oleh Rasulullah kepada Al-Aqra' bin Habis. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan dan Husain, kata Al-Aqra' bin Habis, dia seorang badui keras, aku mempunyai 10 orang anak, aku tidak pernah mencium maqabbaltu ahadan minhu, aku tidak pernah mencium seorang pun di kalangan mereka. Kata Nabi, man la yarham la yurham, orang yang tak kasihani dia tidak dikasihani. Mudah-mudahan kita menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup atau yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibn Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, engkau angkatlah martabat siapa hamba-Mu yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang engkau redai dapat dijulang ke tahap yang tinggi. Ya Rahman, Ya Wadud, semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang engkau redai. Engkau bagilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami dan jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim.